going to be a really interesting match against the team that has started very well this season. They took the two away matches immediately and they took 6 points. And we all know they have stars suddenly light up. They've got a lot of good experienced players this season in the team. And the attack is very strong and it looks like as a defending team they're very solid. So it's going to be very interesting because Persib so far has created good opportunities in all the matches, has been very active in the attack. We still have a decent record with only one goal allowed defensively. So we're going to face the table toppers and our mission is definitely to be the first team that can win this season against Madura. Untuk pertandingan melawan Madura, yang jelas pemain semua kita dalam satu visi memenangkan pertandingan 3 poin. Setelah di pertandingan sebelumnya, kita tahu hasilnya mungkin tidak begitu menguntungkan untuk Persib. Tapi akan ada hal positif dari situ karena pemain sekarang tahu akan berbuat apa pada saat mendapatkan situasi yang sama dengan pertandingan itu. Mungkin banyaknya peluang yang tidak kita hasilkan menjadi sebuah gol, kita akan konversi menjadi sebuah gol pada saat pertandingan melawan Madura. Karena kita tahu Madura tim yang kuat dan itu akan menambah kewaspadaan kita sebagai pemain, itu bagus. Dengan begitu pemain akan memberikan sesuatu yang lebih lagi di pertandingan tersebut. Dan saya harapkan kita semua tetap fokus dan saya rasa aura positif itu ada di semua pemain dan kita bisa memenangkan pertandingan dan kita bisa merebut 3 poin. Itu aja. Yes. So far, we are of the opinion that they can play. So we prepared the team with Bojan and with Essaciela. But as a coach, I am prepared for the unexpected. Mereka tim yang memiliki penyerangan bagus, attacking bagus ya. Dan saya rasa 3 dari 4 pemain mereka kan baru di tim tersebut gitu. Mereka dalam kondisi yang bagus, confident, percaya diri. Dan saya rasa apa yang telah kita lakukan di 3 pertandingan ke belakang ya, dan kita akan tingkatkan lagi dalam pertandingan besok. Insya Allah kita bisa meredam mereka. Kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Kita sudah berlatih 3 hari ke belakang dan kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan kita pada saat melawan Persira. Jadi melawan Madura kita tahu apa yang mesti kita lakukan dan kita siap akan pertandingan tersebut. The dangerous position is the number one in the league. but in the team, like you also emphasized on, there's not one single position that is dangerous. They have a very mobile and good attack with, I think, almost all in the national team. Greg, Beto and Rivki, Andik. It's only Ratic that is not from the national team, but he was a top scorer in Indonesia last year. So it speaks volume of the strength that they have. So those positions you have to be very observant about, and we have a plan, and the plan must be stronger than their plan. Yeah, that's what I said in my introduction already, that the motivation of course for any team is to beat Madura at the moment, and the way we have been playing with creating enough opportunities to win every match, if we continue to do that, we could well be the first team to beat Madura this season. And we are looking forward to that. The players are highly motivated to do that. Yeah, strong. Really strong. But the rotation, we got a big squad, 30 players. Esteban is starting to slowly get back into the training now. We got everybody available, nobody on national duty. And this is the time now to rotate players. The last match, Beckham got his first chance in Liga 1. I want to see what level is he standing. He must know also what level he's standing. Tomorrow, we might see another young player getting an opportunity. And other players that have not been involved in the team so far will get an opportunity to get in the team. Because we have a long season ahead and everybody must know that
in a team of 30 players, everybody is important. So we will already start rotating, yes. Let's first of all always evaluate what is criticism. It's so easy to criticize somebody that doesn't score a goal, but he's maybe contributing a lot to the team. And of course, we all know that everybody's looking at the king to score goals, but he's not the only one. And now we've got another king in the team, Bojan, who scored more goals as a defender. We know the character of S. He has been here for 2 seasons, and I'm convinced that once he starts scoring his first goal, a lot of goals will follow this season, because I see a lot of motivation in him to prove that he's a very good striker. And I'm just waiting for him to score the goal. It could happen tomorrow, and I hope for S it will happen. Kalau begitu sesi untuk Persib Bandung diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waduh, banyak pencinta di sini ya. Smile. Okay, jangan lama-lama. Jangan. You just need. You just arrived now. How are you? Good. Good to see you. Yeah. Apa ya? Tembak. Udah tua sekarang. Oke, selamat siang ya. Yang pertama, saya senang sekali lihat banyak teman-teman saya ada di sini. Dan sekali lagi, saya senang karena bisa kembali di satu tempatnya di mana saya mungkin tidak lama kerja, tapi hati saya masih ada di sini. Karena banyak teman di Boboto, banyak teman di Persib, tapi saya minta maaf sekarang kita not on the same side. Karena sepak bola seperti yang ini, ada lagi senang sekali kembali ke kota Bandung dan seperti biasa persiapkan untuk game yang besok, game besar, karena dua tim yang punya potensi bagus sekali dan materi pemain bagus sekali. Dan puji Tuhan sebagai pelatih saya mau lihat satu pertandingan yang bagus, karena semua yang positif dari pertandingan bisa bantu sepak bola Indonesia. Sekali lagi, liga baru mulai, baru 3 pertandingan ya, 4 baru mulai. Jalan kita masih panjang, puji Tuhan semua anak-anak sudah oke. Cuma Zach tidak ikut sama kita karena Zach ya cedera, baru selesai operasi 10 hari kemarin dan dia harus istirahat. Saya kalau saya nggak salah mungkin 4 atau 5 bulan. Dan cuma Zach nggak ikut sekarang sama kita, yang lain sudah oke. Atmosfernya cukup oke. Dan besok kita harus tetap kerja keras, bagus, profesional seperti biasa. Dan kalau kita bisa curi poin di sini, itu target kita untuk pertandingan yang besok itu. Di saya mungkin kita dalam kepercayaan diri tinggi. Kita juga latihan kemarin, juga kita latihan bagus dalam 2 hari kemarin setelah melawan Persebaya. Mungkin ini kesempatan kita untuk besok sore melawan Persib Bandung untuk mencuri poin di sini. Karena mungkin kita untuk mempertahankan di puncak klasemen. Ini juga untuk meningkatkan mental kita untuk semangat apa ke depan juga bisa makin lebih bagus lagi. Karena mungkin semua pemain juga ingin meraih poin penuh di Bandung. Kita lihat, semua kamu tahu Dejan pelatih yang di mana-mana kerja atau di mana-mana main atau lawan siapa main, tim saya setiap kali mau menang ya. Tapi of course kalau kamu nggak bisa menang, kalau kita nggak bisa menang, jangan kalah itu. Solusi B. Apalagi liga baru mulai jalan atau banyak pertandingan masih kita punya sampai bulan Desember ya. Banyak
tim pasti ada up down karena kita bisa lihat kompetisi kadang-kadang ada stop, kadang-kadang kita main, kadang-kadang harus libur. Hal lagi penting sekali ada anak-anak udah mulai belajar gimana kalau kalau kita mau bikin tim Madura lebih bagus dari musim kemarin. Step by step, of course. Saya sering tetap dari idea yang saya ada kemarin, instant tidak mungkin bisa bantu sepak bola atau klub. Proses yang pasti bisa bantu tim dan pemain. Sekali lagi, kita sudah masuk di jalan yang benar, kita harus tetap seperti yang itu. Besok pasti ada pertandingan berat. Tapi sekali lagi, tim yang lebih disiplin, mungkin lebih kerja keras, pasti dia dapat poin. Sekali lagi, di mana-mana kita harus coba curi poin lawan Persib atau lawan siapa-siapa, karena itu e target dari semua kita. Dobro, lihat, saya tidak pikir seperti yang kamu sekarang bicara seperti itu. Saya cuma mau kasih semangat ke anak-anak. Keputusan yang terakhir dari Tuhan, siapa yang lebih bagus, pasti dia menang. Kita harus hormat Persib, karena biasanya tim Persib kalau main di rumah, semangatnya besar. Karena ada banyak boboto, itu semangat lagi lebih besar. Dan kita harus semua hormat yang itu. Saya tadi bilang ya, Liga baru mulai, masih ada banyak tim, mungkin up down. Mungkin ada banyak tim masih cari line up yang paling bagus atau sistemnya yang paling bagus. Banyak pertandingan kita ada di depan. Tapi saya pikir tidak ada pertandingan mudah, bukan cuma di Bandung. Mungkin besok kita main di Padang atau enggak ada pertandingan mudah. Tergantungnya dari kita besok. Itu target saya. Dan saya mau belajar pemain yang saya. Kalau dia mau dapat trofi, dia semua harus kerja keras. Kita ada hormat, tapi harus tetap kerja keras. Kadang-kadang, ya, kamu harus ada luck sama untuk menang. Pentingnya that kita tetap seperti yang biasa kemarin. Dan puji Tuhan kita bisa kembali ke rumah senang gitu. Beda-beda ya, tergantung dari tim. Ada tim yang mungkin mundur, ada tim yang mungkin mau press. Kita sudah tahu Persib, kita sudah tahu kualitas, kita sudah tahu materi pemain dari dia. Saya pikir besok pasti ada pertandingan open ya. Tidak, pasti Persib tahu kita sama. Sekali lagi, kondisi pemain sama penting sekali untuk pertandingan besok. Banyak kemarin kita ada liburan ya, Ramadan, babab dan kembali lagi langsung pertandingan kita dapat. Mungkin ada kondisi pemain up and down, dan semua aspek kita harus lihat untuk besok. Ali paling penting dua tim besok kasih contoh yang benar dan bagus untuk sepak bola Indonesia. Itu yang paling penting buat saya. Taktik, ya kita tunggu besok, kita lihat.